Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video kali ini saya akan praktekkan cara subtek kopi lancuran, teman-teman. Oh iya teman-teman, jangan lupa subscribe-nya teman-teman. Itu wajib teman-teman untuk subscribe-nya ya. Bantu saya teman-teman. Oke. Saya akan praktekkan cara subtek kopi lancuran. Oke. Baik, kita akan praktek teman-teman. Oke teman-teman. Kita akan praktekkan cara subtek kopi lancuran. Dan bibitnya saya ambil dari kopi lancuran India teman-teman. Oke, kita akan praktekkan cara subtek kopi lancuran. Dan usahakan teman-teman ini bibit yang akan tunas yang akan kita subtek, usahakan dekat dengan tanah teman-teman, supaya setelah jadinya nanti dia tidak akan mudah patah atau lepas teman-teman. Oke, kita usahakan. Oke. Untuk stek ini teman-teman boleh stek belah tengah dan juga boleh stek sisi kulit. Kalau saya lebih senang dengan sisi kulit teman-teman karena mudah hidupnya. Oke. Untuk sisi kulitnya kita belah begini, kita iris begini tuan bibitnya. Oke. Teman-teman caranya ini stek sisi kulit. Oke, kemudian kita tutup teman-teman. Cara menutupnya sama, kalau saya lebih senang begini teman-teman karena praktis. Kemudian kita tarik. Oke. Model begini kita tidak repot teman-teman, tidak usah bikin tali khusus, ini sudah jadi. Oke, tinggal kita tutup, kita ikat. Cara mengikatnya teman-teman jangan terlalu kuat, tetapi juga jangan terlalu kendor teman-teman. Oke, sip, cukup demikian. Oke teman-teman, demikian tadi cara subtek kopi lancuran teman-teman. Kemudian jangan lupa kembali teman-teman untuk subscribe-nya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.